sing renorno materi memang ada napa jenenge aturan agar supaya soft laki-laki dan soft perempuan itu ada jarak namun materi jarak ini berdasarkan ketentuan jenenge tapi lebih langsung prayogi ini itu kita bisa jenenge dan berngati-ngati lagi maki khawatirnya ini ku ngurangi kekhusuhan mau kadung oleh anak jamaahnya sing ngomayu kadung oleh kudunya orangnya mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan bisa menyangkut tentang Isra Mi'raj maupun apapun yang mungkin bisa kita bahas pada malam hari ini. Jadi kesimpulan yang disampaikan dari Pak Salikan khususnya di dalam peringatan Hari Besar Islam khususnya Isra Mi'raj itu yang terpenting itu adalah bagaimana setelah kita memahami jadi semua kejadian-kejadian di dalam perjalanan Rasulullah itu bisa dijadikan motivasi kita bagaimana kita bisa melangkah lebih baik karena memahami resiko ketika kita melanggar karena Allah sudah memberikan mana yang diwajibkan, mana yang dilarang, mana yang diharamkan dan mana yang dihalalkan dan mana yang dibolehkan. Semuanya sudah jelas. Maka dari itu kadang-kadang kita kalah dengan nafsu kita. Manusia itu keinginannya itu tanpa batas. Sehingga dengan keinginan itulah nafsu kita itu mengalahkan kebaikan-kebaikan yang seharusnya kita lakukan. Maka perlunya peringatan-peringatan dari Besar Islam ini ketika nafsu kita tidak melemahkan keimanan kita, artinya antara keimanan dengan nafsu itu wis gede nafsune, maka keimanan kita akan menjadi lemah. Maka dengan peringatan itu setidaknya akan menjadi satu bentuk motivasi yang bisa membangkitkan kembali kita kembali lagi kepada ajaran-ajaran, kepada jalan yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Bapak Ibu sering memenuhi majelis-majelis taklim apapun itu bentuknya dan konteksnya apapun, yang terpenting niat yang pertama untuk thalabul ilmi, golek pengetahuan, kemudian silaturahim dengan tetangga, dengan yang lainnya, ketemu, di situ bisa jagongan. Nah, jagongan membicarakan tentang hal-hal yang baik, membicarakan tentang syariat-syariat Allah. Itu lebih baik daripada kita membicarakan aibnya orang. Itu lebih baik daripada kita membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain. Nih. Tapi kadang-kadang nafsu kita itu yang lebih menguatkan. Kalau kita ngomong tentang kekurangan orang lain, tentang itu kayak menarik gitu kadang-kadang. Saya cita ngomong sakit cap, saya ngomong buboni. Kalau sing buboni kan saya dadi. Resumi ngono wis mulai dicai teko A sampai Z ngono iki wis. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada pertanyaan, ini masih ada waktu kita lanjutkan untuk nggih, monggo. Niku kan enten kaitane kalih salat jamaah nggih. Tanggap. Salat jamaah kadang nggih teng musala, kadang teng masjid. Nah, napa? Makmum niku kan wonten kakung wonten putri. Lah biasane jarak antarane makmum kakung kali putri itu kan enten jarake kadang rada gede gitu. Misale ngeten iki. Ngeten iki kan makmume kakung teng mriki, makmum putri teng sekat mriko nggih, teng arep tembok mriku cuma pintunya terbuka.
Tapi naik makmumnya niku satu baris kebak, niku otomatis makmum putri kan sakit ningali makmum yang lain gitu. Tapi naik jamaahnya yang kakung namung sekedik, kadang jaraknya enten 5 meter. Nah niku kan mboten sakit ningali. Terus niku hukumnya jamaah niku pripun? Jadi pertanyaannya ketika ada jamaah dari perempuan yang tidak bisa melihat imamnya. Oke, nah mboten saged ningali imamnya kan. Tidak bisa melihat imamnya dan juga tidak runtut, artinya tidak ada sambungnya dengan jamaah di belakangnya kan gitu. Monggo, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, ada satu pertanyaan. Bagaimana bila kita melaksanakan sholat jamaah tidak bisa melihat imam secara langsung? Terus memang syaratnya sholat jamaah niku satu wonten imame, dua wonten makmume. Niku syaratnya enak imame siji, makmume siji niku sampun usah. Nah niku pas tengene musola atau masjid, masjidnya gede atau musolanya gede, sing jamaah mau loro, sing loro lanang, sing loro wedok, nonton mriki imame. Sing seputri dengan isrambi wadah atau mereka mboten iso nyawang imame, mboten saged nyawang makmume lintune, niku ya mboten saged nyawang. Sana apa mboten gitu gitu. Langsung kalau jawab, memang syaratnya itu kudu roh obai gerak-gerik imam harus tahu. Lah memang mboten saged, misalkan tempatnya serambine putri teng mriko, imam teng mriki, terus makmum jalar teng mriki, niku dinten mikir imamane mboten menapa. Dimakani tepi terang tepi. Nyambungnya niku lho mboten saged. Nggih, mboten sambung. Wong kali maca niku lho mboten saged, Pak. Lah napa mboten nenten penghalang? Tidak ada satir. Badan sakit. Tapi lek kuatau masih pun tebi, niku tasih sambung, niku tasih sakit. Imami tenggen mriko, makmumi tenggen mriki. Tapi sambung antara mriko mboten terputus sampai tenggen. Niku sah. Kinten-kinten tes mriki. Nggih, malih. Pasti malih kita. Kersane jelas. Nggih. Misale makmume napa imam teng ajeng terus makmume teng wingi terus enten sekatan malih terus enten cendela tapi mboten kaca teralis cuma mboten saged ditempuh kalih napa peningan saged dipandang saged cuma cara mlebet mriku kan mboten saged to mboten kan enten teralise niku sing setunggal. Terus sing kaping kalih antarane makmum kakung kalih putri niku deretan barisan niku sami napa ada napa niku jarake enten jarake nggih nggih pun enten malih tambahanipun enten kesekate tapi tralis nggih nggih enten besi nggih kaca selas kaca jendela tralis tapi enten tralis besi niku lho enten tralis ya saged ningali nggih senas kaca niku sampun. Nah, misalnya ngaten niki makmume teng mriki, kita tapi niki di paringi terus imame teng mriki. Ngajeng makmume makmum sing teng mriki sampun. Bahasa bahasane niku tidak menghalangi gerak-gerik imam. Walaupun ditralis, tapi tasih ketinggalan rendah kan maksudnya itu buatan kocok buatan kocok cara di domen itu sakit yang teralis yang digeraya yang itu sih sakit jadi bukan buatan menghalangi buatan ini bukan buatan tertutup tenggi teralis misalnya misalnya sampai internet kan tak sih bodoh ini kok tak sih sakit tapi lah ngetan ini buatan sakit gak bangkit ngetan ini menghalangi pada saat kita duduk imamnya tak berlaku mamanya tak berlaku yang terhalangi ini nanti mulai
Betul ketinggal. Tapi lah yang namun sekilang itu nih. Makmum, nopo imam ini ruku, sujud, tawaruk, niku kan ketinggal sedangkan. Saya ketemu mengerti sini. Sementing buat tentralan. Kabeh kali niku nopo jarak antara nih makmum kakung kali putri. Kakung kali putri nih. Enten jarak ipun. Majune niku kenceng nopo enten kak nopo jamaah putri rapi tengginge. Mau kali hari sana nih malah tinggi. Oh enten. Nah ini ku tengenten satir enten nopo jenenge serambi. Nah serambi niku kan enten tembok ibu enten niku. Misalkan enten mereki kata jalan ibu mereki tengene ruangan nih masjid desa nih enten. Si mereka nggak putri, si mereka niku putri tapi lawangnya niku dibuka. Nah niku desa saja, pada sana nih enten. Pada sana itu gini namun nopo pintu tapi badan ibu tutup, badan enten selalu nih. Hanya tang mingking, ya jadi kira-kira dikira-kira diambil. Yura kemepetan, yura terlalu ado. Biasanya teng kutho-kutho ngoten niku teng pare, teng pundi nek kok teng kutho-kutho niku praktek yang mulai dari mana. Teng wingine tapi rapi. Ora cedhek engko napa sing disamaraken. Pokoke kan dibiliwat ngoten ta sih, Mbak. Tas iki tak liwat kok tas iki saged. Nggih, tas iki saged damel liwat, boten terlalu mepet. Ngoten. Engko kawatire di sing rena-rena ngoten niku. Memang ada apa jenengnya aturan agar supaya soft laki-laki dan soft perempuan itu ada jarak. Namun ngoten jarak iki boten wonten ketentuan jeneng niku. Tapi lebih langsung prayogi ini niku nggih terpisah jeneng. Dan ngati-ngati nggih. Mangke kawatire niku ngurangi kekhusyukan. Mau kadung oleh anak jamaah ini sih mau maju kadung oleh butuhnya orang ni. Sudah tu nih. Betul. Betul. Nama belajar hati ni tu kan hebat. Angel belajar hati. Masih gak butuh nong, gak butuh sepuh tu belajar ini kan angel. Kalau misalnya kalau datang riko, kata ni tu ningali kata ni tu nampak saja. Buat yang ketinggal keseluruhan. Kalau dia naik, ngapun tu ni pak lagi. Secara pribadi tu. Nah jamaah pas tenggelam kuton itu sing wingin enten sing setri namun kadang yang buatan tiga isa terbas kadang namun tiga isa lambu sama enten ini namun caro lunggu macam ini kira-kira sama enten ini kan sakit buat sakit sakit tapi ini nampo romas kulit kiraan pas soalnya nampo kerana buatan kulina nampo terus mendingan tapi sing jelas naik romas kulit kiraan arti secara nampo pribadi kulit kok kiraan pas walaupun sebenarnya ini buatan larangan. Enaknya gitu, kalau kados teng cip-cip teng mriki lah sing sing sang sampun-sampun wonten. Niku teng sebelah lajeng enten napa jenenge? Nggih. Dan membedakan iki sok perempuan iki sok laki-laki. Sikap mantu nggih. Nggih. Nggih niki kula badhe nambahi sekedhik. Niki khususipun teng Masjid Nangkarjo. Masjid Nangkarjo niku lak uwoba to nggih. Nah, niku saumpama niku pas waktune niku umpamane dhuwur. Umpamane dhuwur. Nah, terus gak enek makmume lanang, eneke mung imam imam. Nah terus piye wong wedok-wedok kuwi. Nek cara nek lor kira-kira nek kene nyawang imam, kira-kira ketok apa ora? Ketok apa mboten? Mboten. Soale wis ada ya keling-kelingan tembok satir kae terus imame nyang jero pi bisa. Nah terus jalan keluare des mendi? Nah niku tiang istri niku mlebet teng masjid mawon mengke teng lere imam. Dadi teng lere cagak niku lho nggih. Nah niku
mboten mboten ngaleh mboten. Mboten pindah. Lah mboten napa-napa, mboten. Nggih, imame ngaler mboten napa-napa. Tenggene tiyang estri. Nah, sami mawon. Nggih. Nah, nggih. Niku mboten napa-napa. Maksud kula ngeten lho. Radi maju gedhi ngeten lho. Jamaah yang putri. Nggih. Anem to. Niku kan nggih to. Tepi to niku antara imam lan piye? Masjid kali serambine tiyang estri kan tepi to niku. Napa malih mengke lepas sholat zuhur napa ngasar niku kan suarane mboten dibanterne namung takbir takbir tok nggih sing banter lha nggih ra ade pas konsentrasi lha mboten tapi sing luwih afdol nek ngono kuwi langsung saged ningali polae imam nggih. Mungkin itu kok Pak Komar, nopo sinten itu. Nah, mungkin. Nah, mungkin. Lain pasi zamane Mbah Madi, ya. Ini ku masjid singular ini ku dipun paringi santir. Lain zamane Pak Di Sarwan, Mbah Sarwan, nopo ini ku anteng santir ya. Nah niku jamane sinten Pak Solekan napa niku riyen nenten sabire. Nah terus niku dicari soale jamaahe kata terus sing istri saged ngaler. Lah jamaahe kata mengke sing istri kan saged ningali jamaah sing paling ler. Nah niku lek kata. Lah lek mboten, nah niku lek sing di mepet kulon pintu. Nggih, mepet kulon pintu nih. Iku dadine misale rodone ini misalkan iku penuh kan pada gak iso nyawang imam laki-laki yang ngasih. Nggih. Lah nggih nek sing kula meskelnya kan niku. Maksud kula ngaten batal kan. Nggih. Saumpami jamaah putri niku radi maju pripun? Kersane saged ningali makmum. Nah sing kados biasane niku kan teng lere tembok to jalan satu. Sing biasane umpamane sing jalan teng mriki ta nggih. Lah sing istri nggih nganu rada mburi gedhe kados biasane ngoten. Dadese cara kancekno ya setengah meter lah kali tiang jalan. Nggih, rada maju malih kados e. Nggih. Sing penting saged ningali makmum jalan niku lho butuh. Iki saiki lho Pak. Nggih. Mungkin anu solusine. Begane jumlah jamaah sing masjid niku kan mboten mesti. Nggih. Lek misale kebak sing sing mriki satu baris kebak terus kemudian disusul sebelah seram napa niku nggene tiyang setri niku enten tiyang kan saged niki nggih. Nggih, saged ningali. Niku lek kadang-kadang kan misalkan mau lurut tok di belakang imam, terus saya yang putri di ini kan betul ketinggal. Ini pun mungkin saya ini dalangan tangga di kades sat, bukan satir, tapi betulnya satir. Satir triplek tapi duri namu sama itu. Ini kisah betul permanen. Misalnya saya itu ya rotot di sana ini, wangi melor. Jadi ini imam niki obah imam itu jadi kan sakit ningali. Nego, kan di kota-kota itu kan di belakang. Di belakang terus nanti sak meter nampungan. Lah tim dulu di samping buat nomor samping. Lah misalkan kau jamaah kalau dua kak, kau kata, niki fleksibel sak di delay digeser nggak tuh. Niki insya Allah kau kinten-kinten sekitarnya kau ngeter. Lihat hati niku kan pun permanen tim niku juga niku ya. Kadek dur buat nggak ketinggali loh niku ya. Saumami cara enten mamane atau sake sabire ndek umpamane rada dhuwur umpamane sing kados dipun dawaken mangali mbok niku masuk kados e tapi mengke tiyang istri manggen teng jero masjid nggih jero masjid nah kula sumerep teng masjid Parirejo niku tiyang istri niku teng Serambi Kidul nah pintune kados
mereka masjid nomor jalan ini, tapi tengah niku kocok wong bro. Lah terus duri samenten. Lah niku lah duri samenten otomatis cara makmume takian nopo niku sujud niku sakit ningali sing teng teng jero. Soalnya ndek. Nggih. Nah, terus niku wau enten pendapat niku masuk niku di dampane triplek utawa nopo, tapi nggih kalau sing penting damel aling-aling antarane tiang jaler kali estri. Nah ngoten nggih, tetep manggane mboten tembuline tiang jaler mboten sengsam teng sampinge. Nah ngoten niku kanggo jagani nggih jamaah saiki tur nek ono ki ora iso roh polae iman. Nah, kinten-kinten ngoten. Sami paham ta nggih kinten-kinten. Tegese mengke dipun teliti piyambak lan wancine jamaah. Kira-kira nek ono ki aku iso ndelok imamku apa ora? Aku iso ndelok polae makmum sing nek mburi apa ora? Lek iso ya aku nek kono ora apa-apa, tapi lek gak iso kudu ngale. Ya, nggih to? Soale syaraté wong makmum niku nggih kudu roh polae imam utawa roh suarane krungu suarane imam. Malah teng pondok kencong iki sampe teng dhuwur ta nggih. Nah, napa malih teng pundi kota besar ningali teng TV ini kok salah teng tingkat tapi manggilnya teng burine ngoten harus panjang pola iman nah ngoten lah sing penting niku pun ngoten mawon terus yang boten saged ningali makmum niku tercatat jamaah napa boten niku yang tidak kelihatan tadi dijawab Pak Johar itu enggak memenuhi syarat. Tapi sholatnya sah no, betul apa namun tercatat sholat sendirian. Yo. Niat 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 jamaah. Pokoknya sama gerak ini itu terputus dengan sendirinya. Terus maka tenang ya. Sholat jamaah nih. Satu sholat jamaah. Imam niat tadi mah. Jadi imam an imam malillahi ta'ala man makmum malillahi ta'ala kan maku disambung baru sakit klop bagian dari jamaah kumpul sakit dan yang buatan semerap secara matematis secara apa namanya istilah ini kumpul gugur dia yang buatan semerap lagi buatan semerap tapi nah, gak roh gerak geri imam buatan semerap tapi roh runtut yang sofi pertama kedua roh ini ngajinya niku bisa. Ada tak? Nggih. Nek boten ngatur nggih boten saged. Jadi intinya masalah ya niate jamaah ya. Tapi boten kan makmum. Lah niku apa saged niku jamaah kali malaikat. Di dalam fikih itu ada syarat dan rukun. Jadi pada saat jamaah itu ada syaratnya. Syarat itu dilakukan sebelum menjalankan menjalankan rukun atau menjalankan ibadahnya. Nah, syarat daripada jamaah itu satu ada imam, yang kedua ada makmum. Itu syaratnya. Ya. Karena kita bangsa-bangsa syariat ya harus memenuhi syariat gitu ya. Kalau kita jamaah dengan malaikat itu kan sudah bukan kelasnya syariat. Nah, itu. Jadi kalau ini tidak memenuhi syarat berarti jamaah itu tidak sah. Jadi sebelum masuk ke rukun karena syarat itu harus dilakukan sebelum kita menjalankan ibadah itu. Termasuk tadi ini harus pakai satir apa tidak ini termasuk untuk memenuhi syarat. Kalau tidak menggunakan itu misalkan ya tenggene ler niku pintune niku mepet ning kulon niku nggih pengaruh kali pintu niku rada ngetan titik.
jenengan atau mundur ngeten lek jamaah laki-laki niki penuh jenengan saged tingali niki gak bisa melihat imam tapi jenengan melihat makmum yang runtut dengan imam niki mboten napa-napa mboten napa-napa tapi lek jenengan lek apa pintune mepet mriku jenengan niku misalkan lurus niku lho sagete ningali kali lirik ngeten lek misalkan jenengan mundur titik mboten ketingal napa malih imame makmume teng mriku mboten sampe dugi ler niku lha solusine nggih niku wau mungkin napa niku disampekne teng ngene takmir nanti dibuatkan saking niku kersane jenengan niku mboten nangen-nangen iki sah koga nyaman napa ibadah niku nyaman sebetulnya niki sering Pak RT niku kan apa niku dados angen-angen pedamu niki. Iya, sering diskusi kali niki piye yo niku gak ketok sering niku. Bahkan kemarin niku aku piye misale pintune dibuka dirodokne kan mboten barang sampean. Niku lah kebetulan ini tadi kok pas niki saged didiskusikan lah mungkin nonton Kang Soleka nonton anu saged disampaikan ning takmir. Niku sing paling rada solusi si robot rada ringan ya di damelne saking triplek mboten dhuwur-dhuwur lan iki saged dileh ngetan wae ngalor kidul misale jamaahe kok genek belas lan iki dipuwetake ke kali imame etan lore imam iki jenengan tetep di samping kanan rada nggih nggih niku tak ketinggal mboten insyaallah kok solusine ya terus mengke cara mamang neh umpamane wah engko roh wong lanang-lanang umpamane kok gak penak ya disiapi satir. Umpamane lho nggih. Ya wis dikai triplek umpamane. Engko apa menan nek kuwi enak jamake sing rada enom umpamane. Nanti kalau misalkan oh ini pakai sadar cukup ya mboten apa-apa. Artinya gene ku sajane pun dangu kula tasik enten kejanggalan niku. Kula sering diskusi kali Pak Ali, kali Pak Solekan. Waktu kan engko kraya-raya keng griya dugi masjid niate jamaah ternyata teng mriku mboten saged enten panutane makmum niku ngoten lho. Sasampune paham, kados niku kedah dipun lampahi, dipun di sasarate niku di. Terus niki bali kali pertanyaane Kang Wartam nggih. Lek imam enggak ada makmum terus itu niate itu tadi saya sampaikan itu terkait secara fikih gitu. Itu masalah syarat dan rukun mungkin saking jenengan niate imam tapi tidak makmum maksudnya makmumnya malaikat pakai makan macam jagani menawa mungkin ten sawanyo aja ten imam di makmum di ten mangke ngeten niate niku nek sinten mawon nggih ten kula jenengan nek misale badhe salat husnudzon mawon aku wis ten kene kok kene iki nene makmum tentu wonten iki makmum nggih mangke sing Dugi keri niku kersane jawil makin niat makmum tengene awake dhewe ngeten maaf nggih makin kok dadi jamaah piambel boten usah niat malih misale panjenengan pas salat niate kok enek kancane misalkan dinten kene kok gak teko-teko pun diadani pun kok adan dhewe komar dhewe terus dinten mboten enten iso ya mawon salat ijen mawon lah makin sing dugi berikut tekeni kok mereka wis kadung sholat untuk sarokaat nih jawil mawon terus ingkang dijawil buat terusah sholatnya dibuyar nanti sih buyar sih si aku mau ngaku kadung sholat ini buat terusah terus mawon nih terus mawon niku pun jadi jamaah lan niate sing makmum kayak dugi kayak ini wow
niat makmum tengene imam sing ngajeng lah. Paham bisa menangi. Usolli fardhu dzuhri arba'a raka'at mustaqbilan lati ada ammahmuman lillahi taala Allah berembun sana. Nggih. Pun paham. Terus niki tangkep malih. Iku misale badhe sholat jamaah wonten masjid kok mboten kepireng adzan-adzan ngoten. Lajeng sholat piyambak ten griyoman terus sholat mireng adzan lajeng jamaah malah sama cerdik niku dipundi. Terus ana ning tadi disampaikan sing pertanyaan sing awal tadi. Tadi kalau sendiri misalkan nunggu makmum enggak ada yang makmum, ya ada orang ya tetap njenengan salat sendiri, kemudian ternyata ada orang datang kalau laki-laki nepuk jawel pun bandar-bandar. Mulai kebantaran imamnya kaget itu sakit batal ya. Oh wakil sampai jingkat ini itu sakit batal. Karena apa? Pada saat itu akal hilang. Pada saat semaput gitu. Terus kalau perempuan itu nepuk tangan. Betul paling gawe loh. Wih aku keri langsung tuh pak. Meskipun itu dengan suami. Itu cukup ngeblek. Tangan blek pisan mawar. Ini ku namanya Imam Masbuk. Makmum Masbuk. Nah, kemudian jadi kalau sudah sambung antara ada makmum dan makmum itu insya Allah kedua-duanya itu sampun jamaah. Meskipun tadi si imam niatnya niat sholat sendiri. Ini yang pertama sudah terjawab ya, Kang Mangge. Terus yang kedua sudah sholat, ya. Sudah sholat. Kemudian kalau ada adzan, kemudian sholat lagi. Monggo. Makanya kalau nggak ada konsentrasi ini, no? Kok usuk aneh siang di sholat tau. Oh tepuk dong mawon. Tepuk ngeten. Ngeten pun cekal. Ampun lah. Insya Allah imam ini pun sampun ngertos man. Imam memang syarat-syarat di imam ini pun insya Allah sampun ngertos. Dan misalkan enten sing takut malih nah misal wonten adzan terus iki wis asar ya, kok tak sholat dhisik ya. Sholat dhisik. Kok ning masjid tenan sholat adzan iki? Anu aku lek jamaah iki mong kadung sholat mung piye? Sholat jamaah meneh mboten ono napa. Sholat mulai mboten ono napa. Nggih. Mencari napa? Nembine. Lawau sholat yang berdereng mesin dan ilah terus ya terus makin ada sholat jamaah ini ku memang pahalannya langkung kata ketimbang sholatul mufarid sholat yang ber buatan dosa buatan walaupun itu sholat ku ini kena kau diterima buatan sholat ini ku langkung saya jamaah ketimbang yang ber sholat ini buatan ono kok mani nggih sholat mulai buat tenan temarangan sholat ya sholat mulai nah dan pun sholat jamaah nggih pun kok sholat nggih sholat lindune mawon belum pun sholat zuhur jamaah kok enak mereka medal jangan untuk nongkrong rejo sholat asar pun jamaah terus pada tengah jam mereka kono ngadon meneh ada sholat nang terus ah setelah sholat dhewe mari krungu adzan lha nggih mari teng dalem lah sholat piyambak to nggih sholat piyambak setelah sholat krungu adzan nang masjid pengen jamaah iki mriko jamaah mboten napa langsung sae malah nggih kan biasa ya pintu iku nane jamaah tetep kencang tetep kira. Biasa kadang telat adane jamaah nek kok dereng adzan
nunggu-nunggu ngatas dangu, terusnya sholat piambak. Bukan sholat kok ada, ada. Ini sholat, nek sampun sholat piambak, terus wau sing jenengan aturaken niku. Terus nonton-nonton berumah dan di masjid, aku tak mau nonton masjid sholat jamaah. Melihat itu nopo-nopo, sah-sah. Kadang kalau pun dipasangkan jami terus yang tenopo rotok molor sekedi biasanya kan nggak berikut terbukti. Jadi misalkan enten sing asalnya niku enten sing jam setengah gangsal mau enten enten begini niku kalau miring-miring enten sing jam gangsal enten sing jam sekawan enten sing jam tigo enten nongkrong jam itu jam akhir sama gini bu ya sama bang ya insyaallah ngodoi sholat kiam mbak misalnya halu kesupan buatan sholat isyak keturun terus nah mantan apa tanginnya pun subuh lho bar sholat subuh ngodoi sholat isyak maksudnya ngodoi bar sholat subuh angsa buatan buatan sholat sunat keturunnya turunnya makannya jambiro maksudnya ngodoi enggak kan memang di dalam PK itu kan ada harus sholat itu kan ada dua keturunan karo kelalen. Lah itu kapan turunnya jam piro? Keturunannya pun manjing isa. Terus berarti masih maghrib ya? Wis pokoknya pun manjing isa. Belum gitu. Lalu mboten nglilir, ngiler-ngiler pun subuh terus kan sholat subuh riyen manut sholat subuh ngodoi. Ngadani sholat lawu ngoten lho. Isa. Jadi lek keturunan itu sing darane keturunan itu kan waktu nih sholat niku belum tiba kita sudah tidur. Misalnya sama turu jam luru, dapat tangi luru maghrib. Niku tapi ngeten. Niku asli keturun. Misalnya nopo keturun gak sakit, utawi nate ninggalin sholat terus dikodoi lah, ngodoi niku misalnya bar sholat subuh atau bar sholat asar ngeten mau. Bener. Niku sana sholat sunat. Oh ngeten. Lain misalnya simpoina contohnya maghrib bar maghrib sholat maghrib sama turu. Basa turu niku buah pas tani wis jam 4. Atau wis setengah 5 wis subuh. Kan iki asli keturun to. Nggih. Misale kan keturun. 12an. Nggih. Gitu. Lah iki oleh kodho di kodho. Kodhoe piye sholat isya dise. Dan ngono baru subuh. Dise ning sae. Mpun subuhan piye? Oh, matahari. Tapi nek tiyang nate ninggalne salat niku kan kudu ngodohi salate nggih, Pak, nggih. Lah, misale ninggalne salat mbuh. Nate sawulan napa setahun lah, misale kan nek pomo nganu kan ngodohi salat lah niku ngodohi salat niku bar salat subuh utawi bar salat asar ngoten niku asal mboten. Intine tanpa ngenan sing niku asline mboten ana salat. Oh, boleh. Setelah kalau setelah subuh sama setelah asar itu kan sudah tidak boleh sholat sunat ya enam kalau fardun tidak boleh lebar salam asar kalau lebar salam subuh hasil ngandani terus malio ada di disini kodo di disini ada dari ngerti lah jadi kondoe di disini terus engko lagek sholat ada tapi lek ada di disini soalnya bar sholat ada orang oleh sholat liyane gitu kita ini jubule sengenge bisa lek sengenge jebul baru engko sholat buka maksudnya tak sampune sholat sholat subuh sampune sholat subuh niku kan haram untuk sholat sunat saya kan nggak boleh. Lah pengen sholatnya taman tunggu sampai sering ini keluar lah nanti sholat duha. Waktu duha di sholat isya. Ada di isya.
Tapi nek salat jenazah enggak tahu ya. Masalah. Terus badannya subuh, badannya subuh, badannya asar, itu salat jenazah asar. Salat grahana nggih asar. Memang waktune niku karena mungkin lagi olor, grahana nih wis ilang. Waktune malah nanti buat nopo-nopo. Terus umpamane ngodoi, ngodoi salat fardu ini ku sing sane di luar jam. Sengingnya ya sudah kapan jadi ini terus ngeten nggih, terus kadang niku awake dhewe salat. Tur nate wis jelasna nggih, badhe aku griyah niku lho. Nggih. Ya umpamane biasane jenengan salat badhe aku griyah, arep nglakoni kok griyah ternyata kok imame pun munggah, kok griyah niki jenengan lakoni wekdal jenengan badhe niku angsal. Jenengan kan nabi sholat qobliyah, imami kedisian munggah. Jenengan sholat qobliyah mau badani sholat. Jenengan gandeng nih, dados. Jadi niate niat qobliyah, wabak dia langsung dados tunggal. Oh, sager. Sager. Niku wonten tentang fakul mu'in. Jadi keterangan niki wonten tentang fakul mu'in. Insya Allah wonten tentang footnote ini kok ngajar. Boten kanggo salat qobliyah niku wektane teng jerone salat fardu. Teng jerone lho nggih, teng jerone salat fardu. Berarti ketika niku dilakukan setelah setelah salat fardu, boten apa-apa. Sekarang paling bajinya tapi boten kodokan ya. Jadi ngodone sunat-sunat niku mboten napa-napa. Kadung kulino pun rutin istiqomah kobiyah badia. Nggih. Kadung kulino badia kobiyah pun rutin. Terus kedisian. Nggih, sunat-sunat niku pangkasan. Sunat-sunat niku pangkasan. Pokok kata subuh dan kata asar, kalau pas rengengin aku kenceng. Iku mboten mboten asar. Misalkan rengengnya lurus dan durin jenengan itu, jenengan tunggu sampai lumengsir, contoh titik mboten mboten. Pas niku berarti podo karo pas salat asar, bar asar atau bar subuh. Mboten malah kita kita ditangkep nih. Ampun. Ampun ya. Bapak Ibu, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah banyak berdiskusi. Mudah-mudahan hasil diskusi ini nanti juga bisa ditindaklanjuti. Artinya permasalahan kita ini bisa terjawab nanti dilanjutkan dengan di lapangan, di masjid itu bagaimana baiknya agar keraguan jenengan itu nanti juga pengobatan itu mboten was-was, yakin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ngawas pada malam hari ini, diskusi pada malam hari ini saya itu angsal bekantuk ridhani Gusti Allah. Untuk acara pada malam hari ini kita tutup dengan doa dumateng Pak Ustaz Solihan untuk menutup dengan doa. Pada
kasih kami sampaikan Bapak Ibu. Alhamdulillah paripurna acara malam hari ini. Saya selaku membuat atau kepala acara bila mengajak kesalahan kehilapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan bangsa kami hormati para alim, para ulama, wabil khusus kematan para jamiah kopi cangkir.